Pemirsa, kabur usai mendapat pulsa 1 juta rupiah, seorang pria di Bogor, Jawa Barat nyaris diamuk massa. Sementara seorang wanita di Cianjur jadi korban penipuan dua pria. Pelaku menukar kartu ATM korban, lalu menguras uang korban. Pria ini nyaris diamuk massa karena diduga melakukan penipuan pembelian pulsa telepon di Jalan Raya Parung Banteng, Katulampa, Bogor. Setelah menerima pulsa senilai 1 juta rupiah, pria ini kabur menaiki motor. Warga yang mendengar pemilik konter ponsel meneriaki maling, beramai-ramai menangkap pelaku dan menyerahkan kepada polisi. Penipuan dengan modus tukar kartu ATM terekam CCTV. Dua orang pelaku berbagi peran berpura-pura membantu korban yang kesulitan mengambil uang di mesin ATM SPBU Panembong, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku kemudian menukar kartu ATM milik korban, lalu menguras uang yang tersimpan di dalam rekening korban. Polisi masih mengejar kedua pelaku. Dari Cianjur dan Bogor, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan.